Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Fakih Bonsai. Oke teman-teman, masih seputaran bonsai kelapa ya teman-teman. Kebetulan di depan saya ada bahan bonsai kelapa gading kuning. Nah, ini sangat kerdil sekali ya teman-teman. Maksudnya sangat kecil dan sudah lepas batok. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya di like, di komen, dan di subscribe agar videonya tambah berkembang. Dan tak lupa juga buat teman-teman semua, semoga sukses selalu, sehat selalu, dan murah rezeki. Dan tidak kurang satu apapun. Oke teman-teman, saya akan melakukan atau memotong yang sudah kering ya teman-teman. Seperti ini. Ini kecil sekali teman-teman. Hasilnya terlalu sering saya tapis. Ini kecil sekali. Sejari ini ya daunnya ya teman-teman. Oke, kita langsung saja melakukan saya tapis atau pembentukan bonggol ya teman-teman. Dan mengerdilkan daun atau mengecilkan daun. Oke, kita nanti memproses bonsai ini jadi bonsai skuter ya teman-teman. Ini sudah saya siapkan. Ini semuanya dari sabut kelapa. Ini teman-teman, ini dari sabut kelapa ya. Dan ini batoknya ini ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini kalau sudah kering. Kebetulan ini akarnya akar tunggal ya teman-teman. Ini sudah kering ya. Jadi ini perawatan rutin untuk bonsai kelapa. Diusahakan pisaunya tajam ya teman-teman. Ini masih kurang kering teman-teman. Kita biarkan dulu. Yang penting kita secara rutin melakukan saya tapis agar terlihat bersih ya teman-teman, dan daunnya akan mengerdil atau mengecil ya teman-teman. Jadi tumbuhnya tidak akan ke atas apabila melakukan sayat rutin. Usahakan setelah ini kita jangan dekatkan ke air ya teman-teman, agar tidak membusuk bekas sayat tapisnya. Ini pelepahnya aja sebesar rokok ya teman-teman. Kalau tidak salah sebesar rokok, tapi ini sangat kecil sekali. Karena ini dulu prosesnya terlalu cepat ya teman-teman. Waktu masih tunas, sering disayat mawar, akhirnya hasilnya seperti ini. Thank you.
ini ya teman-teman. Sangat kecil sekali, kerdil sekali. Belum itu masih nyerbak nah, ini kan Oke teman-teman, ini sudah selesai saya tapis ya, sampai di sini dari Fakih Bonsai, semoga bermanfaat, menambah inspirasi baru tentang bonsai kelapa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.